Selamat malam guys. Malam ini mau muter-muter sekitar pasar. Sekitar pasar Kliwon cari udara malam. Udah lama nggak keluar malam teman-teman. Sambil cari jajan gitu. Sambil cari jajan buat ngemil. Oh iya, ini malam Jumat. Banyak yang berjajan ngaji. Teman-teman udah sampai kawasan pasar Kliwon teman-teman. Kalau malam Jumat, masih tetap ramai. Biasanya sepi kalau malam Jumat. Ini ada yang nggak jualan. Ini masih tetap ramai ini. Biasanya di sini ada apa Pak? Nah, lontong tahu gimbal enak teman-teman. Namanya Pak Bareng. Nah ini kita mau beli jajan dulu. Oke, tunggu ya guys. Ini Mas Afif baru beli martabak. Bang Edi lagi ini, sebelahnya ibunya Bang Edi jualan gorengan teman-teman. Martabak sama kue Bandung. Nah di depan sana kalau teman-teman lihat ada warung itu nasi goreng Chinese food. Enak teman-teman. Banyak makanan di sini. Oke guys. Muter-muter dulu guys. Di sebelahnya Bang Edi ada nasi goreng mie tek-tek juga ada. Ini nasi goreng lagi, babat ayam telur. Ini lontong tahu gimbal. Nasi pecel. Nasi goreng lagi guys. Nah ini ada pizza pop. Pizza pop. Nah soto kerbo. Kita ke sini parkiran. Goblok. Nah itu depan situ ada lontong tahu mapan teman-teman. Ya aduh ya, ini lontong tahu mapan. Ini sebelahnya ada tempe sama soto kerbau. Sebelahnya lagi soto ayam. Nah ini enak teman-teman, ini Jowo Pak Men. Sebelahnya ada ikan bakar. Ada sebagian yang tutup ini. Biasanya ada warung Lamongan juga. Aduh. Ini pasar Kliwon bagian belakang kalau malam teman-teman. Banget kalau lagi rame banget. Di sini ada orang jualan makan lagi teman-teman, rame biasanya. Ini udah ada mulai jualan lagi ayam nih. Ya ini ayam goreng Ibu aja kasih ini. Rada sepi. Sepi. Malam Jumat ada ngaji orangnya. Bayi sambel. Buyutnya sambel. Siapa bayi mana? Ini ada. Biasanya ada pecel juga ini. Di sini ada pecel tapi tutup. Ini ada masakan Chinese lagi. Ini ayam goreng tahun. Ini ada jualan lontong tahu lagi teman-teman. Ini apa ini? Oh, roti bakar.
jadi kita pernah beli di situ. Oh ya, itu martabak sukaan Esa kalau di situ. Ya, kalau di Kudus paling banyak lontong tahu, teman-teman. Salah satu makanan khas, sama sate kerbau. Sate kerbau. Kalau pagi lentok. Ya. Angkringan. Nah, ini sebelah kanan ada jualan nongkrong sate taichan. Iya, tempat nongkrong sama sate taichan. Di situ kan itu sate dibakar. Nah, ini sebelah kiri kita ada sate ayam Madura, Cak Sulawi. Ini kalau musim durian, sini kanan kiri ramai teman-teman jualan durian, terus sama jualan apa itu. Nah, ini kayak sebelah kiri gini teman-teman, kalau musim durian banyak yang jualan durian kayak gini, banyak banget. Tapi ini pas gak musim ini, kenapanya dingin. Oke, kita balik ambil pesenan jajan tadi dia, guys. Di martabak kita. Iya. Nih, kalau mau lihat makanan di Pasar Kliwon Kudus malam-malam hari. Lihat deh. Oke teman-teman, sekian vlog malam ini, vlog jalan-jalan kuliner malam di Pasar Kliwon Kudus. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih, bye bye.